Dia duakan aku bercinta dengan Cikgu Taska, anak sendiri. Alasan, sebenarnya dah ada buah hati yang baru dan muda, cantik berseri. Okay, nama aku Amy. Aku nak buat confession tentang betapa tidak adilnya dunia untuk aku. Aku kahwin umur 30 tahun dan dikurniakan anak 2 tahun kemudiannya. Kemudian 4 tahun lagi, dapat lagi seorang anak. Aku sambung belajar, so hujung minggu aku sangat sibuk. Suami aku rupanya bercinta dengan Cikgu Taska anak-anak. Biasalah kita kan, mak-mak, kita kan kerapat dengan Cikgu Taska anak kita kan. So kita share lah hujung minggu, busy, ada kelas Sabtu Ahad. So anak-anak kena hantar pengasuh. Sebab kesian, nanti suami pula nak kena mengasuh kan. So adalah seorang cikgu ni, dia offer untuk mengasuh. Katanya dia nak buat part time. Sebab dia pun single lagi, maka hujung minggu dia tak ke mana-mana, boleh hantar pergi rumah dia. Rupanya, dia buat part time juga menyundul suami orang. Laki aku sendiri pun boleh tahan juga gatalnya. Mula-mula aku hantar sendiri anak-anak pergi rumah cikgu tu. Tak lama lepas tu, suami offer. Katanya biarlah dia yang hantar sebab dia tak nak aku terkejar-kejar masa kan nak pergi kelas awal pagi. So aku happy lah dapat suami yang memahami. Bila dah kantor itu baru aku perasan. Rajin suami aku hantar anak ke Taska ya. Patutlah nak jumpa kekasih hati. Aku ni yang husnuzan, bangga suami rajin mengasuh anak-anak, hantar pergi Taska. Aku rasa macam kuranglah sikit nak berkejar ke sana kemari kan. Macam mana boleh kantoi? Satu hari tu, aku drive kereta suami sebab aku minta tolong dia hantarkan kereta aku pergi servis. So aku ni baik hati, aku nak pergi hantar kereta dia dekat car wash. Masa budak-budak car wash ni kemas-kemas kereta tu, diorang jumpa handphone dekat celah-celah seat kereta tu. Aku cakap lah, ni bukan handphone aku. Tapi yang bangla car wash tu bagi je dekat aku. Katanya nanti kalau hilang, dia tak nak bertanggungjawab. Jujur dan amanahnya bangla ni kalau nak dibandingkan dengan laki aku. So aku pun on lah handphone ni. Dan aku macam tak percaya apa yang ada kat dalam handphone ni. Cukup merentap hati. Gambar selfie bersama, gambar makan dengan anak-anak aku sekali. Mesej yang sangat mesra mengalahkan aku lagi bini. Beberapa kali juga lah handphone tu terlepas dari tangan aku sebab aku terlampau menggigil tahan marah. Aku melalak dekat car wash tu juga dan bangla tu pun macam buat dosa dekat aku. Kakak, jangan nangis kakak. Kakak, jangan ini macam. Saya tak ada buat apa dekat kakak. Saya pandang saja kakak, jangan nangis kakak. Memang aku nangis kuat-kuat sebab aku macam tak percaya suami yang aku kasihi sampai aku sanggup korbankan apa saja untuk dia khianat aku macam ni. Aku berempas pulas bahagikan dia, tak ada duit, aku hulur, makan minum aku jaga baik. Sebelum ke kelas hujung minggu, aku masak, aku layan baik. Ini balasan yang aku dapat. Patutlah lately ni dah kurang dah ditatap wajah aku. Patutlah makan pun sikit-sikit je. Patutlah dia tak layan pillow talk aku. Patutlah dah jarang buat aktiviti bersama. Alasan dia penat. Alasan dia nak tidur awal. Banyaklah alasannya. Mesej aku pun dah start dengan short form je. KKK. Layanan berubah drastik sangat. Dan aku dapat jawapan setelah memadu kasih selama 6 bulan. Cepat betul ya manusia berubah. Aku terus screenshot, aku message kat dia, dia terus call aku tapi aku tak ada hati pun nak jawab. Sebab hati aku dah berkecai dah. Ya, hati aku berkecai. Aku drive balik rumah sambil melalak sampai tak nampak ada jalan nak drive sebab dah banjir dah. Dengan air mata yang tak mampu aku nak sekat-sekat lagi. Kejamnya wahai suami. Aku tanya kenapa? Jawab lelaki buaya tu adalah skrip yang sama. Abang pun tak tahu kenapa. Please maafkan abang. Tapi lepas tu, buat lagi kan? Ingat senang ke nak putus hubungan macam tu? Aku terus call Taska, aku nak berhentikan anak-anak aku dari sekolah kat situ. Aku sanggup cari Taska lain daripada aku hadap muka perempuan tak malu tu. Sama je dengan laki aku. Laki aku pun tak tahu malu dan tak reti bersyukur. Pengetua Taska pun tanyalah, kenapa tiba-tiba nak berhentikan anak? Rugilah bayar yuran tahunan beribu. Aku cakap dia terus terang, cikgu dekat sini dah sundul suami saya dan saya tak boleh betul ansur. Hati aku sakit, memang sakit sangat. Aku rasa macam aku kena khianat. Dengan suami aku, dengan Cikgu Taska tu, aku jijik sebab aku tengok gambar diorang memang dah macam lagi bini dah. Aku bukan nak hina. Masa kerja, cantik, manis, bertudung. Nak sundul laki orang, terbang semua hijab atas kepala tu. Laki aku kata, sayang, fikirkan anak-anak sayang. Habis, masa dia berendek dengan Cikgu Taska tu, dia tak fikir apa kesan kat anak-anak. Dah salahkan aku pula. Yang curang tu dah lah dia, bukan aku. Aku terus bagi kata putus, malas dah aku nak fikir kalau tak nak aib tersebar. Kita cerai cara baik. Kalau dia berdegil tak nak ceraikan aku, aku terpaksa tuntut fasakh dan buka aib dia untuk tuntut hak aku. Sebab aku dah ada bukti dah.
Jijik ya aku nak simpan manusia macam ni. Depan anak-anak dia boleh buat maksiat. Sakit hati aku. Kenapa aku nak kena bagi peluang pada manusia yang melukakan hati aku? Kawinlah dengan cikgu Taska kesayangan tu. Yang muda, cantik manis lagi. Cukuplah pergunakan aku dalam kehidupan kau. Sorry, aku tak dapat terima. Cerita daripada Amy, bukan nama sebenar.